Hey Rachel, bangun dong. Sudah cantik-cantik kok bobo. Mau pergi ke gereja, Rachel. Hey, 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 hey. You guys should see mine get ready with me in the morning video. Your get ready with me? Yep. It takes 10 seconds. Pemirsa, kalau Anda mau lihat dia get ready, pemirsa. Cuma kayak gini. Kening saya lain-lain, pemirsa, karena saya tidak garis kening saya ya. Saya cuma pakai apa itu? NYX brow something yang cuma kayak digesek-gesek gitu, pemirsa. So, by the way, saya ganti sepatu, pemirsa. Kalian pasti sudah bosan kan? Melihat saya memakai Adidas terus, jadi saya ganti. Tadang. Oh. Oh my God, can you imagine he's big now? I know, it's crazy. OMG. Perasaan baru kemarin deh saya pegang-pegang si Zach menyusui, sekarang dia sudah gede. Aduh, sebentar lagi dia akan mempunyai girlfriend, pemirsa. Girlfriendnya kalau datang ke rumah kan saya. No, I'm kidding. Anyway, kita mau ke gereja sekarang. No ring, pemirsa. Suami dan saya tidak pernah pakai ring. Apa ya? So yeah, this is my outfit to go to the church. McDonald's. I want their frappes only. Anyway, good morning, pemirsa. Good morning. Kita sekarang mau pergi ke gereja, pemirsa, church. Sudah banyak yang menanyakan apakah kita berdua selalu pergi ke gereja atau tidak. So, kita akan tunjukkan kepada kalian bagaimana gereja kita buildingnya. Oke, jadi kita akan tunjukkan kepada kalian bagaimana wujud dari gereja kita. Saya tidak tahu kalau saya mau recording di dalam ya, lagi sementara worship, karena saya tidak, itu loh, tidak selalu record, you know, kalau berdoa atau worship gitu, karena saya tidak mau terganggu, pemirsa. Tapi karena demi kalian, pemirsa. So sebenarnya saya orangnya tidak suka terlalu apa namanya, kelihatan kayak, oh, orangnya suci ya ke gereja. No, pemirsa ya. Saya kadang-kadang berdoa saya saja, kadang sekali saya mau shooting. So, like, kalaupun di dalam gereja, pemirsa, saya tidak selalu kayak mau buka sosial media atau foto-foto di dalam gereja supaya abis itu mau upload supaya orang bilang, oh, dia lagi di gereja. No, pemirsa ya. Jadi karena kalian selalu menanyakan, jadi minggu ini saya bermurah hati kepada kalian untuk menunjukkan bagaimana gereja kita looks like, supaya kalian bisa know. Dan apa ya, saya mau bilang lagi, apa ya, saya lupa. Tapi ya begitulah, pemirsa. Kita lagi di drive-thru McDonald's. Have you tried? I think something new from McDonald's. The shrimp McShrimp. Have you tried? I have not tried the McShrimp. That sounds interesting. Yeah, I've seen Casey Neinstan. The bigger YouTuber here in United States, he posted a video yesterday that he's eating the new McShrimp. Huh. Yep, it's really big. But it looks good, but I'm not into burger right now. So I just want a frappes. And one order of hotcakes, please, with no butter. You don't want no butter on that? No butter. Zero butter. And frappe, what size and what kind? Mocha. Mocha and medium. I like a ice. Frappe doesn't have ice. Frappe comes with ice. Oh no, you didn't. Looks right. Thank you. There's no ice in frappe. I know, right? I just realized. What is that? Guess what I'm doing right now? You're playing game. Thank you. If I walk to those locations, I get points and stuff. Oh really? Yeah, and I can challenge people. I think that's Kim Kardashian's game. No, she doesn't own it. Nintendo owns it. They don't even give me a straw? How can I drink this? Oh my god! Check under here. There you go, I found a straw. Oh my god. Fucking nice. They should not hide this. This is making me mad. I couldn't tell. Ah, frappe. Wah, enak banget pemirsa. Maknyos. Use the shortcut, okay? So we're gonna get there sooner. Are you gonna run inside the store and buy it? Or you want me to run? Light up. I don't know what you want for sure. This is enough. $20 pemirsa untuk membeli botol sama susu. $20 sekarang di Indonesia itu lebih dari 200. Light up, and if you have a chance, even if you cannot hear my voice, I'll be right beside you, dear. I love that song. Kita taruh uang di sini pemirsa. Ada pocket. Supaya saya ke toko sebentar, lari, ambil barang, keluar, langsung cabut ke gereja. Oke pemirsa, kita ketemu di toko. Aduh, bikin ini. Rambut-rambut saya ini seperti cacing-cacing kecil yang membuat hidung saya gatal. Ups, aduh. Sorry. Wow, saya dapat. Yes, saya dapat Similac pemirsa. Mereka cocok sekali ya dengan Similac. Oke, saya sekarang mau. Wow, ini empty. Mereka lagi renovasi. So saya sekarang mau pergi ke bagian anak-anak, mau ambil apa itu, botol susu pemirsa. Tapi ini sudah include nipple di dalam, tapi hanya penjagaan saja ya. Di park di mana nih? I was looking for you, now I'm at the back. Turn right. Hot. Okay. So pemirsa, I got this for Rachel, and then I got this for Zach. Ini pakai kayak zip, pakai straw, so you know, he can learn now. And then milk, by the way. Okay, so I'm gonna open this to see. Ooh. It's very hard. Do you have anything sharp? Yeah, definitely sharp. You can use this. Okay, I'm gonna use this. Or you can also use this if you want. This might be better. What is this? That's another knife. Or you can use this if you want. Why do you keep all this weapon in your car? You never know, you gotta always be ready. Oh, Michael Jackson! Michael Jackson? Yeah, I mean OMG! Masa saya mau buka pakai ini? Let me try to open it with this. I'm going to destroy this. You need to clean this. I've been using it for work. Oh, I like this. I like the signature. Uh-huh. Yeah, I got that from my grandfather. Oh. Okay. My goodness, it's so sharp. Travis. This is hell sharp. Yeah, it was custom made. It's got my initials in it. Your initial? Easy peasy lemon squeezy. Ah, this is what I want. You see? You see? Karena saya kalau mau traveling pemirsa, saya tidak suka kalau mau ada botol yang tidak pakai lid ya. Sorry, saya looking at this. Saya tidak mau ada botol yang tidak mau pakai lid pemirsa, karena itu akan spill. Tapi ini dia katakan bahwa spill proof, gobelet de transición epec sople, vaso de transición con bocuele suave. What's vasil mean? I have no idea. It's easy. You just said that your mom was going to baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In the rows of ini orang gak angkat-angkat, ini orang menghilang terus. Saya sedang berada di dalam kamar mandi pemirsa, dan saya tidak menyadari bahwa ada yang tidak menyiram itu WC. So, I need to siram. I need to flush it. Saya sekarang lagi di ruangan ibu pemirsa. Jadi, ini di kamar mandi ya. So, mereka sediakan ini. Sangat empuk sekali untuk anak-anak. Ada kaca di situ. Terus, ini juga kaca, toilet. And that's me. Like, hello. So, yeah. Come on, fresh diaper. I have a son, but he's in a, their own class. Yes, I tried to put her in this morning. No, not today, I guess. Sudah sampai di rumah, si Zach ada di dalam jailnya, lagi main sama si Wolf itu penjaganya sana, bodyguard. Oh, Zach, ini Zach cuma bikin begini Zach, slide like this, there you go. Baru beli ini tadi pemirsa, ternyata ini untuk cewek. Lihat tuh. Tidak apa-apa deh anak kecil seperti mereka tidak tahu ini ya untuk cewek atau untuk cowok. Kebetulan tadi cuma warna ini aja yang available pemirsa. Jadi saya ambil deh, kebetulan bagus. So slide like that. Oke, Zak, mama taruh di sini ya. Si Zak lagi di dalam sini. Dia suka sekali main di sini. Itu dia hamburkan tuh sampai di sini dia hamburkan. Zach, no, don't do that to Willow. Jangan Zaki. Jangan baby. Zach, jangan bikin begitu ke Willow sayang. Willow kan lagi jaga kamu di sini supaya si Shadow dan Ronan tidak bisa masuk. Pemirsa, beranikah kalian membiarkan anak dan serigala di dalam satu kandang pemirsa? Si Zach dia suka sekali nonton ini, Jungle Book. Saya sering putar yang lain-lain juga ya, bukan cuma Jungle Book. Saya putar Lion King. Tapi saya personally saya lebih suka Jungle Book karena saya suka lihat tabekit pemirsa. Hey Ronan. Oke, so dimana ya tadi ya saya mau bilang? Aduh, saya sudah lupa lagi apa yang saya mau bilang pemirsa. I totally forgot. Oke, so saya ingat sekarang. Kemarin saya update di Snapchat si Zach lagi nonton dan kepalanya ditaruh di atas begini karena TV kita kan tinggi ya pemirsa. Maklum, waktu kita beli pertama ini rumah sudah ada itu tempat TV di situ di yang tinggi itu. Terus kita nggak rencana untuk sebenarnya sih saya maunya TV-nya taruh di depan gini ya, di depan saya supaya saya bisa nontonnya kayak gini, nggak ke atas gini. Tapi alasan pertama itu TV bagus di atas yaitu supaya dogi-dogi tidak menghancurkan ya. Karena TV mahal pemirsa. Terus kalau ditaruh di situ kan ntar dihancurkan gimana ya kan? Jadi lebih baik di atas. Ada yang Snapchat ke saya, aduh kak itu kasihan tuh. Kepalanya si Zach kan di kayak gini ya nonton TV-nya. Saya setuju sekali dengan Anda. Dan saya bilang itu ke si Travis. Dan si Travis bilang, ya TV-nya sudah di atas mau di ngapain lagi. Kalau entar kepalanya sakit pasti dia taruh menunduk ke bawah. Saya itu kalau setiap bilang ke suami mau pakai cara bagaimana, tetapi akan find something to say it back to me, you know. So, ya pemirsa, sekarang biarkan saja di atas demi kebaikan semua. Kemarin saya bikin Q&A video sama si Travis. Kita kasih si Willow jagain si Zach di dalam kandang, pemirsa. Selama beberapa jam ya. Kita tidak pernah takut loh. Pastikan ada, kalau ada orang yang baru nonton vlog-vlog saya, terus mereka klik yang ini yang pertama, pasti mereka bilang, wah itu orang tua gila tuh, kok dibiarinkan anaknya di dalam kandang sama-sama si Dogi. Kita sudah tahu seluk-beluk mereka ya. Tapi by the way, ada satu hal yang saya belum sempat bilang waktu di Doggy Story. So pada umur 10 tahun si Willow harus kita kasih di tempat, you know, wolf, dan biarkan mereka untuk menjaga dia, karena umur segitu Willow sudah semakin sensitif dan agresif, dan si Travis tidak mau dia untuk dekat-dekat dengan si Zach atau si Rachel, karena dia akan mungkin akan sedikit marah ya, karena itu yang dipelajari si Travis mengenai si serigala ya. Tapi saya bilang ke Travis, saya tidak mau untuk kasih dia, you know, pergi, karena dia kan kita sudah ambil dari dia masih kecil ya. Tapi kalau di dalam jangka waktu 10 tahun ini kita belum bisa bikin usaha kita sebagai, you know, kayak mau bikin shelter gitu, kalau belum terjadi dalam 10 tahun maka kita akan kasih dia away ya. Tapi kalau sudah jadi, kita akan keep si Willow, dan dia tidak akan di rumah kita tinggal, dia pasti di, you know, di shelter yang milik kita ya. So finger cross, Tuhan sayang, kita akan bikin shelter untuk maaf pemirsa, saya merasa sedih sekali kalau kita sudah ambil si Willow dari kecil, dan pada 10 tahun dia akan kita kasih, you know, ke orang lain supaya bisa jaga. Saya bilang ke suami saya tidak mau ya, tapi itu sih untuk kebaikan si Zach sama si Rachel. Ya mudah-mudahan kita sudah mau punya shelter, dan you know, sorry pemirsa, saya agak sedih. No Zach, don't do that. Oh good boy, good boy, you pet Willow. Well, I know what this thing is. And I know this thing thinks it shut. Oh, you're now. Tadi saya dapat berita dari si Travis pemirsa. Dia mengatakan bahwa kemarin atau 2 hari yang lalu pemirsa, ada orang yang masuk ke base militer membawa bom sama senjata-senjata, dan mereka ditangkap di front gate pemirsa. So kalian pasti sudah dengar ada penembakan-penembakan gitu di Amerika sini ya. Beberapa waktu yang lalu banyak sekali penembakan-penembakan, banyak sekali orang yang meninggal, dan kalau nggak salah juga di Dallas ada penembakan ya. Untung sekali mereka ditangkap ya. So mereka sudah diamankan, dan sangat bagus sekali karena OMG saya tinggal dekat base pemirsa. So saya berterima kasih sekali karena Tuhan masih melindungi ya. Hidup sekarang ini itu pemirsa, aduh, kejahatan di mana-mana pemirsa. By the way, ini stiker-stiker ini pemirsa yang saya, did you put Zach to bed? He needs to go to bed like literally right now. Yes, my queen. Okay. Anyway pemirsa, kalian tahu ini kan yang tadi saya kasih tunjuk di awal-awal video. Aduh, ini itu adalah tanda pengenal pemirsa. Jadi kita kalau masuk gereja harus ambil ini di depan, dan ini itu ada nomor yang sama dengan punyanya si Zach ya. Dan kalau kita mau kasih masuk si Zach di ruangannya tersendiri, dan juga sebentar habis selesai gereja kita ambil dia, kita harus bawa ini pemirsa. Oke. Jadi kalau tidak punya ini, walaupun si Zach itu adalah anak saya tidak bisa ambil dia balik. So ini itu very importante. Seperti orang Meksiko bilang importante pemirsa. So waktu beberapa bulan yang lalu ya, saya kehilangan ini pemirsa. Terus saya pergi ambil si Zach, dan mereka bilang, "Can I see your badge? What do they call this? What they call this thing? Badge or pokoknya stiker ya." Mereka tanya ini. Terus saya bilang, "Oh, sudah jatuh. Saya tidak tahu di mana ya. Ini kok goyang-goyang sih." Maklum pemirsa, saya taruh ini kamera dan tripod di atas tempat tidur. Jadi kalau dia goyang-goyang sedikit, I'm sorry. So, saya bilang saya tidak punya ini pemirsa, tanda pengenal. Terus mereka, "Oh, I'm sorry ma'am, I cannot give your baby." OMG, that's my baby and I need him right now. Tapi mereka bilang, "Oh, tidak bisa ibu, saya harus melihat tanda pengenal Anda supaya saya mau kasih sama apakah nomor kalian sama ya." So akhirnya saya telepon si Travis pemirsa. So Travis datang membawa ini dengan sama stiker, dan saya ambil lagi anak saya. Kalau tidak, aduh, si Zach yang cute itu akan ditahan di gereja. So by the way, very importante ya. Oke, so tadi juga kan kalian melihat bahwa ada anak yang dibaptis ya. Kalau kalian mau tahu si Rachel dan Zach dibaptis waktu kecil atau tidak, jawabannya tidak. Mereka hanya didoakan saja dan di pakai minyak suci gitu. Menurut saya dan Travis, kalau dibaptis dari kecil itu sangat tidak perlu ya, karena mereka waktu kecil mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak tahu dosa, mereka belum tahu yang mana yang baik dan mana yang tidak baik ya. So kita tidak mau menentukan kehidupan mereka, nanti mereka sendiri yang menentukan kemana jalan mereka pergi. Dan kita mau nanti kalau mereka sudah gede, mereka mau percaya Tuhan Yesus atau tidak, itu adalah decision mereka sendiri. Jadi the way Travis dan saya mengajar anak kita, kita akan mengenalkan Tuhan yang Maha Kuasa ya, yang menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau mau dibaptis atau tidak, itu nanti decision mereka pribadi, karena kita sebagai orang tua kita tidak menentukan jalan kehidupan mereka ya. Mereka yang menentukan, dan Tuhan of course, tapi ya mereka yang jalani kehidupan mereka. Mereka yang mau say yes or no, terserah mereka. Jadi kita sebagai orang tua hanya mendidik saja yang mana yang baik ya. Kalau di Manado kan gereja Gemim, saya tidak tahu apa yang kalian bilang di Jakarta atau Surabaya atau whatever it is. Baptis anak dari kecil ya. Saya tidak tahu kalau di luar Manado juga begitu. Tapi kalau di ajaran Pentakosta, kita membaptis nanti sudah gede ya, sudah mengerti. So saya tidak tahu dengan kalian, saya tidak tahu bagaimana kalian mengajar anak kalian, khususnya yang umat Kristiani. So tergantung dengan kepercayaan kalian masing-masing ya. Saya tidak tahu bagaimana orang Katolik mengajar anak-anak mereka, Gemim, atau yang saya tahu sih dari Pentakosta ya. Karena ya waktu dulu kita kecil kita itu Gemim, tapi karena bapak saya menjadi pendeta di Pentakosta, jadi ya itulah ajaran kita. Saya harap kalian tidak bosan ya. Saya lagi duduk-duduk begini chit-chat dengan kalian di tempat tidur, supaya kita itu kelihatan connected pemirsa ya. Jadi biar engkau di situ, aku di sini, satu rasa dalam hati. Terlalu lebay. Oke, so lanjut pemirsa. Tadi itu saya sangat senang sekali karena si Rachel tadi kan nangis di dalam gereja. Terus saya kasih keluar dia di saya cari ruangan pemirsa. Saya mau pergi ke toilet waktu itu. Toiletnya juga di gereja bagus sekali ya. Saya tidak sempat syuting sih, tapi saya pergi ke mother's room. Saya baru sadar kalau mereka punya mother's room pemirsa. Jadi saya ke dalam tadi. Aduh, ternyata mereka punya rocking chair yang sangat bagus sekali, nyaman, adem, di dalam juga ada TV mereka sediakan, dan kita bisa lihat langsung pendeta yang sedang itu ya berkhotbah. Walaupun saya tidak di dalam gereja, di dalam worship maksud saya dengan banyak orang, saya bisa dengar mereka di ruangan mom, you know, so that is really nice. So next time when I go there and Rachel cries, I probably gonna be there and you know sit while rocking myself, if that makes sense. I have no idea. I don't know. So, tolong doakan kita-kita yang ada di Texas ya pemirsa. Soalnya sekarang ini kejahatan merajalela. Ini orang-orang pada Snapchat ke saya, ini mereka lagi nonton terus ketawa-ketawa. Aduh pemirsa, saya enjoy membuat video dan saya sangat bahagia sekali kalau kalian juga ikut bahagia ya. So, saya merecord real life. Jadi kalau Anda suka, saya juga senang. Kalau Anda tidak suka, pemirsa exit saja. Jadi jangan nonton dan jangan kasih komentar-komentar yang jelek. Tapi kalau kalian kasih komentar yang tidak bagus, nanti saya juga akan balas, pemirsa. Saya tidak takut. Wow, ini si anjingnya lucu banget. Oh. Oke. Okay. Kita suka banget loh nonton vlog kakak. Semoga kamu bisa buka ini ya. Dah. Dah. Makasih. Aduh, kalian ini baik sekali. Oke, anyway, thank you guys. Thank you guys. Oke, so anyway, thank you so much pemirsa ya sudah meluangkan waktu untuk nonton. Wah, one second. Almeida Kesia membalas, saya lapar, dia kirim ini ke saya. Anyway, thank you so much pemirsa sudah taking your time and watch my crazy video. I hope you guys like today's video and thank you for watching and I will see you next time. Peace. I have no idea what else I'm going to say pemirsa. So, saya sudah tidak tahu lagi pemirsa apa yang harus saya katakan. Bahasa Manado pemirsa. Kita sudah tahu ini apa yang kita mau cerita pemirsa. Bahasa Maluku. Saudara tahu lagi ini apa ini yang ada kita pe otak. Ini mau bilang apa ya. Kok tiba-tiba saya bilang Maluku. Stamina saya berubah jadi. Saya tidak tahu lagi apa ya. I'm just gonna sleep.